Taman Wisata Mekarsari, atau dikenal juga dengan Taman Rekreasi dan Buah Mekarsari, adalah pusat konservasi keanekaragaman hayati buah-buahan tropis dari seluruh wilayah di Indonesia dan belahan dunia lainnya. Taman ini terletak di daerah Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, sekitar 25 km sebelah selatan pusat kota Jakarta. Dengan luas 264 hektar, taman ini dilengkapi dengan fasilitas wisata baik untuk wisatawan domestik maupun mancanegara. Kalian bisa cek di maps berikut. Nah, sekarang yuk kita jelajahi Museum Seni Trik 3 Dimensi. Di sini, kita bisa ambil foto yang menyenangkan dan kreatif di museum yang penuh dengan ilusi optik dan seni trik 3D. Di sini banyak sekali loh 3D art yang bisa dijadikan spot foto. Nah, selanjutnya ada Mekarsari Discovery, yaitu program edukasi baru di Taman Buah Mekarsari yang menawarkan berbagai cara menyenangkan yang interaktif untuk belajar tentang tumbuhan dan hewan di taman tersebut. Bangunan ini dibangun pada tahun 1995. Namun, semenjak pandemi, Taman Buah Mekarsari mulai sepi nih guys. Semoga dengan adanya video ini dapat menarik minat kalian ya untuk selalu memeriahkan taman buah ini. Sekarang, yuk kita naik kereta wisata Mekarsari. Kereta wisata ini adalah perjalanan yang membawa kalian melewati kebun buah yang sangat luas. Perjalanan ini merupakan cara yang bagus untuk melihat berbagai jenis buah di taman ini. Kereta akan berhenti di beberapa titik di sepanjang perjalanan, di mana penumpang dapat turun, berfoto, atau menjelajahi kawasan sekitar. Nah, sekarang kita sudah sampai nih di salah satu pemerhentian, yaitu di Gedung Air Terjun atau Building Waterfall. Gedung Air Terjun Mekarsari, dikenal juga sebagai Bangunan Air Terjun atau Puri Tirtosari, adalah landmark unik yang terletak di dalam Taman Buah Mekarsari. Gedung ini bukan hanya sebagai sebuah bangunan, tapi ini adalah bangunan 7 lantai dengan air terjun buatan yang mengalir di fasadnya.
Desain ini menjadikannya sebagai daya tarik populer bagi pengunjung taman. Nah, kalian jangan lupa pastikan untuk meluangkan waktu di sini ya. Akhirnya, sekarang kita sampai di Danau Mekarsari. Danau Mekarsari ini adalah sebuah danau buatan indah yang terletak di Taman Buah Mekarsari. Luas danau ini sebesar 27,5 hektar. Danau ini dikelilingi oleh tanaman hijau yang subur, yang menjadikan danau ini tempat yang populer untuk relaksasi dan rekreasi. Pengunjung Danau Mekarsari dapat menikmati beragam aktivitas naik perahu santai di danau dan menikmati pemandangan. Nah, sekarang kita akan naik sepeda air dulu ya guys, sebelum lanjut nanti kita main ATV. Masih jauh. Ih, kamu lihat jalan, jangan lihat itu. Iya, aku lihat jalan. Belum, belum. Belok, belok ke sana. Karena anginnya kencang, jadi kita juga di gitu kan. Tapi ngomong-ngomong tadi lupa aku nanya berapa menit ini kita jangan kesama-sama aku takut ya udah. Sambil itu berapa lama sih emang kamu tadi nggak ada ini pas beli tiket? Aku nggak lihat itu. Tadi juga dia nggak bilang sih. Sama ibu-ibu itu. Nah kalau kayak gini kan enak kan? Ada teman. Iya. Nah kalau di sini kita ngayunya santai aja, takutnya buat ini dia ya, turut dia. Masa? Berani banget.
salah ini. Ya udah kelar. Ya, udah aneh. Oh, berapa lama sih Mas? Lagi proses, kiri. Kanan. Iya. Lurus ke sana. Depan jalan ke belakang, nambahin gigi. Udah.
Hei, kok bisa kamu? Punya aku nggak bisa belok. Kamu kalau aku boncengin berani? Gak berani aku tapi. Berani apa berani? Ini. Tahan lo sebentar. Tapi kayaknya aku gak bisa. Itu nandak banget itu. Gak apa-apa. Bisa. Mundur dulu, mundur. Mundur dulu. Depan, depan, depan. Satu kali. Gak bener. Kan tadi kan kamu sekali. Kan dua kali tuh. Dua kali. Iya, tapi kan tadi kamu sekali kan. Ntar katanya gak apa-apa. Siapa? Kalau kalian mau cari tempat untuk bersantai dan menikmati alam terbuka, Danau Mekarsari adalah tempat yang tepat nih. Dengan pemandangan yang indah dan beragam aktivitasnya, selalu ada sesuatu yang bisa dinikmati semua orang. Oke guys, sekian untuk video kali ini. Semoga kalian semua suka ya, dan Mekarsari menjadi pilihan wisata taman buah kalian. Thanks for watching.